Yo, RRQ bisa yo. Game terakhir. Game penentuan hidup dan mati untuk memperebutkan tiket ke final lower bracket. RRQ Badut versus IPOS Badut. Skornya 2-2, Bang. Ya, game terakhir. Albert menggunakan Hyper Perdin, Tas menggunakan Hyper Lancelot, Petotnya ya guys ya. Kelas emang kedua tim ini ya guys ya, sama-sama Badut M Series dan juga sama-sama Badut lokal. Kita lihat Badut lokal atau Badut M Series yang akan meraih kemenangan. Kingdom Jing bukan kondom, sorry. Ya, halo para pencinta Mobile Legend di tanah air, baik dari tim RRQ yaitu Kingdom, baik dari tim IPOS Legend, IPOS Roar. Mari kita sama-sama debat, Bang. Jangan. Oh my god, dia tukang somai kecebur got. Apa yang dilakukan PYN? Ya ampun. PYN terlalu barbar ya, guys ya. Dia tidak melihat kalau pergerakan Dream di situ begitu sangat lihai banget. Wah, gila sih tuh. PYN kalau pakai Kadita tuh kayak Dream, GG. Enggak guna. Go IPOS Bang, go IPOS go. Go RRQ Bang, go RRQ go. Lo dukung siapa sih Bang? Gua enggak dukung siapa-siapa. Gua mah netral. Kelas Bang ya. Sesama Badut tuh enggak usah memilih. Oh my god, Turtle yang pertama sudah muncul, sudah mulai dicolek-colek oleh kedua jungler, oleh Tas, oleh Albert. Siapakah sang top global retribution yang sesungguhnya? Tapi lihat bagian bottom lane, ada pergerakan di mana? Astagfirullah, Turtle-nya Albert. Sumpah kalau lo deket gua tiup kuping lo. Jangkrik, berapa kali lo perebutan Turtle, perebutan retrib, perebutan lo selalu kalah dan kalah. Wah. Bikin gua geli loh, Cok. Masalahnya ketika Finn ngebuka map pun ini juga jadi resiko yang besar sih. Yes, tapi Finn bakal coba ditangkap. Flicker telah digunakan begitu saja. Tidak ada banyak 3-5 gaming untuk seorang Trins. Para pasukan dari Evil Legends sekali ini gagal untuk mendapatkan seorang Finn. Dengan amati from Skylar telah dikeluarkan. Seperempat damage telah didapatkan. Oh my god. Apa yang dilakukan seorang PYN? Combo Pataling dengan seorang Skylar Bledging Duet. Belum bisa menumbangkan seorang Dream. Ini pertanda buruk adik-adik. Lihat para Crester memprediksi bahwa RRQ akan memenangkan game kali ini. Tapi gue prediksi di game kali ini yang akan memenangkannya adalah IPOS Legend. Dan RRQ akan pulang ya guys ya. Dan IPOS Legend akan melaju ke babak final lower bracket. Hampir saja memberikan happy birthday terhadap seorang Dream. Tapi lihat checking boost yang berhasil didapatkan. Oh my god, Albert Blazing duet di combo penestrek. Hujan abu, hujan debu, di mana seorang Klay mengeluarkan damage-nya tidak ada rasanya. Kuntuludon. Jumpa cok, buruk banget sih cok permainannya. Onyx aja kemarin tuh kelihatan mudah banget lawan IPOS Legend. Kenapa RRQ tuh kelihatannya susah banget lawan IPOS Legend? Bah, kalau menurut statistik ya guys ya, RRQ bisa mengalahkan Onyx. Harusnya RRQ. Oh my god. Astagfirullah. Oke, mantap. Astaga, sumpah. Ih, nama Bang. Geli banget gua lihat RRQ, sumpah, Cok. Padahal ada Parsa, ada istilahnya punya damage area yang sangat high groundnya kuat gitu, Cok.
kali ini harusnya di early game mereka tuh harus menang. Mereka tidak mau terlalu bermain dengan agresif walaupun mereka udah punya seorang fit. Ini mah setiap ngewar setiap tim fight kalah terus. 3 jendol sudah ketinggalan dari segi kill, tapi dari segi gol enggak berbeda jauh sih. Cuman ya 100 perak dong. Punya item terlebih dahulu sebelum kejadian itu terjadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Ana Morales. Waalaikumsalam. Oh my god, Albert hati-hati jangan sampai terculik lainnya. Kali ini dalam keadaan panik karena satu buah tripay dikeluarkan dengan combo blazing duet, tapi lihat apa yang dilakukan Dream, kelelep dan gak mau muncul lagi di permukaan tanah ya guys ya. Hilang dia, nyungsep cok, kelelep. Oke, ini ada satu buah kesempatan, harusnya bisa ditabrak itu midnya. Aduh, ada satu buah konsel pergerakan Clay. PYN Albert, siapa yang dituju? Psycho Chok retak. Hilang kelas. Ini yang ingin gua lihat, permainan agresif, permainan tick off cepat ala RRQ Jaya-Jaya yang pernah berjaya di masanya. Kayak gini mainnya. Cepat, sigap, tangkap. Kelas Bang. Ya. Tapi kita tahu Brand adalah pemain yang selalu bisa dapetin space untuk farmingnya, untuk last. Israel di Rasepiteng dari masa depan, sang prediksi yang tidak pernah meleset. Dan benar saja kali ini ada satu buah pergerakan dari Turtle. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle? Albert sang top global retribusan kali ini mendapatkan gangguan yang sangat berat. Di mana Psycho Clock? Oh my god, Albert! Ya ampun, kalau deket gue sedot lo ubun-ubun Albert. Dua kali lo, ha? Jangkrik. Stajim. Walaupun dalam kondisi mereka under kondisi. Bingung lo gue Joe sama player yang satu ini. Makin lebih tinggi dari goldnya. Setidaknya mengejar lah. Setidaknya mengejar Momocha dari segi goldnya. Iya, karena kalau kita ngelihat nih Dreams yang sejauh ini dia belum bisa dapetin satu target. Albert keturunan Korea Utara Bang, Kim Jong Win, tau lah. Cak banget deh cok. Yes, ternyata tifat kembali terjadi. Napsu, napsu. Lemon. Gue yakin menang cepat ini, nggak bakalan nyampe 10 menit ya guys ya. Lihat apa yang dilakukan Dream dari rumputan. Patrick menjadi incaran. Dream lari kemana? Retak. Iji banget sih Dek. Dek, lo ngapain? Mau nyolong? Lo kira RRQ Jaya-Jaya ini buta huruf? Kelas. Diam-diam di rumput mau nyulik. Cak lo. Lihat Albert begitu sangat pede banget. Kelas bot. Nice. Ipos, dada Ipos. Ipos, sampai jumpa lagi season depan ya. Yang jaya-jayanya mau lewat dulu. Ya ampun, ini ngapain coba pada diem-diem bae barengin. Dream, Dream, udah dua kali lo ketahuan mau nyulik, masih aja ada usaha buat nyulik barengin. Ayo bot, sekarang udah load nih. Kalau mau dua retrie lo harus menang. Jangan sampai lo pas kayak tadi dua kali Turtle kalah. Ocak banget Albert. Oke, tidak ada Tonros di poking begitu saja. Bermain dengan pancer yang dimiliki dari seorang Tas menuju garis depan. Tapi yang masalah utamanya adalah PYN ada ulti, ada flicker, semua spell di RRQ. Wah my god. Mereka memilih defense terlebih dahulu ketimbang mereka mendapatkan ult yang mereka pilih. Kenapa ke blaster takedown? Sabar, sabar, sabar. Balik pin, balik pin, long ada ulti pin. Mereka kehilangan main carry sedangkan secondary carry. Jangan, jangan, jangan load, jangan load. Enggak percaya gua Albert coy, Indomaret lagi nanti. Bener gak Bang, kekalahan RRQ hanya ilusi Bang ya. Oh my god, lihat Lemon begitu barbar sekali mengincar seorang Tas. Tas gak mau pulang, pinya digoyang. Albert retri, Albert, Albert
Putri Astajim. Ya ampun Albert, lo sebenarnya jungler atau bukan sih? Retribution-nya busuk banget, kocak banget Albert. Malah Kadita coy yang dapet. Alah bet, bet. Gemas gua bet sama lo sumpah. Pin gua tiup kuping kanan lo. Nggak mati lagi. Tasnya tadi itu benar-benar udah semaksimal mungkin. Lihat, dia benar-benar diejam-ejam, dihabisin. Dia benar-benar nggak bisa bertahan lagi di depan sana. Final Airstrike ditampol sama Albert. Ditembak ada Skylar. Dia nggak bisa berbuat banyak. Itu udah the best yang dia bisa lakukan. Oh my God. Kali ini EVOS mereka. Why? Why? Apa yang dilakukan Albert tadi kadik lihat jo? Albert tidak melakukan satu buah backupan. Harusnya Albert yang backup situ. Masih bisa di backup karena Lemon selalu bisa kasih distraction ketika Psychos yang coba untuk ngebuka. Dapat kocak itu Albert lordnya. Oh, emang iya ya. Oh iya ya. Kocak lo bang. Sorry. Emang streamer yang satu ini agak kocak ya guys ya. Prebet udah darahnya seperempat sempat tengah kelar sudah. Aduh. Pakai ini biru ya. Dahsyat sekali pusing kepalanya pasti langsung itu. Oh, dan setiap kali ada objektif yang mau dikontes oleh kedua belah tim ini pasti selalu. Yes. Jadi 5000 gold tertinggal EVOS Legend. Saatnya menjadi badut yang sesungguhnya. Dan ahli sejarah pun kemungkinan tidak akan muncul lagi ke permukaan bumi ya guys ya. Dia akan tenggelam selamanya di dasar hashtag 7 Parmi. Sampai jumpa lagi Pos Legend. Tinggal menunggu eksekusi. Beduk maghrib belum mulai bang. Belum, sekitar 5 menit lagi beduk maghrib. Aduh. Sarkas lah bang. Bukan sarkas. Gua membuktikan prediksi gua. Yang fokus untuk ke arah backline. Ini Jumi juga enggak aman-aman aja. Tapi dia masih bisa bertahan dengan ke altar. Parah lo bang, buta huruf itu tadi Albert dapat lord ya. Menggandeng Jumi bersama dengan seorang. Bang, kata pendukung EVOS ini settingan enggak guna gimana bang? Why? What happened everybody? Suka-suka mereka mau berkomentar apa? Kenapa? Karena yang kalah pasti akan mencari alasan. Albrecht, sang top global retribution sudah mulai mencolek-colek lagi lord yang kedua kali ini. 4 player EVOS Legend, Psycho, Clark, Dreams, Hijume, Tas sudah mengarah ke bagian lord yang kedua. Setengah darah lagi. Albert memancing keributan di sela-sela. Di reset, gua nggak percaya sama retri lo. Oke, di reset. Resetisasi terhadap lord yang dia miliki. Mereset kembali. Bang lo lambat udah end bang. Mana yang menang? Mana ada kocak udah end. Tauru. Di positioning Lemon yang bahkan sudah cukup baik untuk membuka vision para pemain lain dari RRQ. Ini vision dari Lemon membuktikan. Lemon. Mon agak depat dikit mon. Belum ada Hijume. Belum ada Franz. Belum ada seorang Dreams yang terdeteksi oleh pasukan dari RRQ. Pasukan pengintai RRQ. Nah benar nih, kalau kayak gini benar co setupnya. Kalau tadi tuh Lemon tuh bukan di situ posisinya. Lemon posisinya di Siklai. Nah sekarang gini bagus posisinya. Kalau saat set upload. Jadi nggak bakalan ada yang bisa masuk. Posisi terbuka. Kebuka semua kanan kirinya. Kalau tadi masih Saikot aja dari belakang bisa masuk, Jo. Nah, kalau kayak gini udah setup bagus, udah GG, berarti belajar dari kesalahan. Kembali lagi Payan ke tempat semula. Ah, kan benar ditinggalin kosong. Kocak. Ditinggalin loh di situ nggak ada yang jaga, harusnya jangan ditinggal itu rumput situ itu cok. Kocak udah bener setup di situ malah ditinggal ke depan ngewar kagak. Aduh
Reset Albat lotnya. Bantai tabrak tabrak Nash. Lemon depan dikit. Skyler masuk rumput. Aman Clay, aman Clay, aman. Cek di situ Clay. Itu Kadita muka situ, cek kocak. Bayan. Lalu berasnya dikit lagi, cok. Wala Lemon mati. As, gila kelas. Ratain. Rata kok hijau me. Salah Bang Dream. Rata kok Dream. Lemon memang tumbang tak. Bye bye boss, sampai juga next season. Cak lah. Pelan-pelan RRQ mulai bisa membaca apa namanya strategi musuh gitu, cok. Kemarin gara-gara kalah lawan Alter Ego tuh nggak bisa baca strateginya. Soalnya kemarin gua nggak nonton. Kalau gua nonton pasti ada jiwa-jiwa apa namanya menyatunya gitu, cok. Skyler tidak punya flicker dan Finn selalu menjadi korban. Memang itu harusnya. Kalau tidak, untuk menunjukkan suara Skyler ini masih terlalu jauh. Sedangkan base Ini end sih ya guys ya. Oh my god, lihat penestrek dari seorang Parsa, kelainnya sakit banget. Segerumbulan minion langsung hilang. Lord di bagian bottom lane, top lane, Skylar. Skylar. Oh my god. Lemon coba ngacel. Mon coba langsung ngajol ke tower Mon. Bisa enggak Mon? Oh my god, lihat Konseli keluarkan Albert Bayan. Bayan cepat lah, jangan lama-lama, cok. Langsung skill 2, skill combo flicker slebeo. Kelamaan bang, kelamaan. Malah ngasih waktu loh ke player Impos Legend. Kocak loh. Bahkan seluruh turret yang bakal coba dipaksa kali ini memucat. Karena super minion akan masuk ke area base dari Impos Legend. Oke, ini akan menjadi. Oke, lihat coba Bayan everybody. Balik dulu, lihat Clay coy, tebe. Ayo udah jangan lama-lama, kita udah unggul 8000 jaya-jaya. Gila, sesuai prediksi gua ya guys ya, bahwa prediksi gua bahwa Epos Legend akan pulang hari ini dan benar saja. Sudah dalam keadaan tertekan, hanya mengandalkan teori pasrah. Sudah senggol kanan, senggol kiri. Kehilangan akal sehat. Lihat Bayan maju ke depan. Belum ada Beduhon dikeluarkan. Masih mondar mandir nggak jelas kapten yang satu ini ya guys ya. Aduh Bayan. Jangan terlalu lama mencari momen. Terburu lo terfik off dulu sama si Karita. Dan Skylar juga harus mulai lebih respect. Dia nggak boleh pegang sniper dalam close combat. Tadi kita lihat berapa kali Skylar hampir tertumbangkan. Mukanya biasa aja bang. Jangan dijelek-jelekin. Sengaja. Sengaja bang ya. Aduh, nunggu load lagi, load lagi. Kocak banget sih, cok. RRQ udah unggul hampir 7000 masih nunggu load. Kocak emang RRQ, cok. Udah bisa membaca strategi Epos Legend, finishingnya jelek. Finishingnya ini jelek, cok. Belum bisa finishing RRQ host ini. Finishing touch not neck, belum bisa dia. Set upload. Jangan ditinggal itu. Rumput yang sebelah itu, coy, yang sebelah apa namanya? Sebelah perbatasan. Soalnya itu si Kadita pasti bakalan ke situ. Tuh kan benar. Tuh benar kan Hijume Dreams. Oke, tasnya mati. Kesempatan besar Albert bisa mendapatkan load. Harusnya ini pre sih. Harusnya ini pre loadnya ya guys ya. Dan benar saja, the king of king, raja dari segala raja, akan memulangkan sang juara dunia dua kali ke dalam goa. Ke dalam goa yang paling dalam, yaitu goa paling periaman. Palung itu bang ya. Oh my god, lihat Lemon everybody. Dreams langsung mengeluarkan satu buah combo blazing duet.
Selamat tinggal Lipos Legend, sampai jumpa lagi di season depan. Karena saat ini di menit 20 adalah menit terakhir kalian bisa bernapas lega. Dan saatnya menghabisi segalanya. RRQ Jaya-Jaya akan memulangkan sang juara dunia dua kali, Lipos Legend. Retak. Hah? Beratnya retakin dek. Oh my god, masih bisa dipen. Walah. Back. Walah. Tukang somai enggak pakai celana. Wah, ini bencana. Back. Wow. Tas langsung menghilang oleh seorang Clay. Begitu sangat menyakitkan. Demik macam apa yang kau keluarkan, Clay? Las. Gigi gaming ada garik masih bisa daypen loh cok. Finishingnya masih jelek, RRQ kocak banget sih. Sampai keculik lagi apalagi Skylar. Ini akan sedikit berbeda cerita. Tas memang punya immortality tapi masih ditunggu bang, masih berlanjut, masih dikasih nafas sepertinya. Jangan end, siksa dulu bang ya. Biar lebih menyakitkan. 6.000 gol kali ini tertinggal cukup jauh. Lipos Legend kemungkinan akan meninggal. Kan game yang kelima ini dengan kekalahan Lipos Legend. Goodbye, see you and bye-bye. Udah pasrah aja lah Lipos Legend. Gak ada usaha-usaha apalah lah. Kocak banget sih. Comeback. Mana ada comeback. Iya, masalahnya itu benar, masalahnya itu. Brush-nya free tadi, Cak. Terlalu fokus ke targeting. Dan bahkan udah memasuki menit ke-22. Waduh, TM series ngasih kesempatan win. Ye, pingin ini ya, Dek ya. Sengaja ini RRQ lagi melakukan penyiksaan. Jangan end, siksa dulu. Benar kan, Mon? Benar. Baca komen goib, Bang. Mana ada komen goib? Cocak. Lord yang kelima sudah muncul lagi, Albert sang top global retribution. Gue yakin sekarang gue udah mulai percaya sama Albert. Wah, dia adalah membuktikan sang top global retribution yang sesungguhnya ya guys ya. Sudah mulai dicolek-colek Lord yang kelima. Ayo Albert, habisi Lordnya biar cepat. Skylar, bantuin Skylar. Tolong cok, setupnya yang benar. Setupnya. Jadi kalau misalnya Lipos Legend ada kesempatan untuk Lipos Legend. Tas lihat ya apa yang dilakukan Tas guys. Dia terlalu berani maju ke depan seperti tidak ada rasa salah ya guys ya. Tidak ada permisi, tidak ada sedikit pun ucapkan salam. Udahlah, sikat aja itu si Tas ya guys ya. Jangan cuma psikos tapi. Enggak boleh cuma psikos. Kalau cuma psikos juga pulang Lipos Bang. Pulang sayonara sampai berjumpa lagi Tas offset. Lihat BYN Clay. VN Clay Lemon maju ke depan mencoba ada satu buah blading home dikeluarkan belum pataling di mana atlasnya VN Albert retribution. Kocak datang menjadi naga hitam. Bubar semuanya ya guys ya. Bubar, terreset lagi. Kocak banget cok. Walah. Oke, ternyata itu satu buah pancingan ya guys ya. Kenapa bang? Memancing seorang naga hitam, seorang Psycot, seorang Yujong untuk mengeluarkan ultinya ya guys ya. Dan benar saja, kali ini RRQ Jaya-Jaya mempunyai kesempatan yang cukup besar untuk bisa mendapatkan Lord yang kelima. Lihat Tas aja tidak mau berani maju. Apa yang dilakukan Tas sekali gilinding retakotas. Oh my god. Tasnya masih bisa survive, tapi lihat Albert dan kawan-kawan, seorang Skeller berhasil mendapatkan Lord ya guys ya. Dan ini akan menjadi akhir dari segalanya. Gila kelas. Benar-benar set upload yang sangat ciamik. Tidak ada satupun pergerakan pemain Lipos Legend yang bisa masuk. Di mana tadi ada usaha sedikit lagi di reset lagi ketika Yujong udah menjadi naga di reset. Ketika naganya sudah habis, dia maju lagi untuk Turtle. Untuk Lord Glass emang yang jaya-jaya satu ini. The real King of King, raja dari segala raja. Kekalahan RRQ hanyalah ilusi adik-adik. Sekalipun sang juara dunia dua kali tidak akan bisa mengalahkannya.
Sekalipun ada tim yang bisa mengalahkan RRQ, itu hanyalah hoki. Dan benar saja, RRQ jaya-jaya, ada satu buah konsel di mana PYN datang dari belakang bersama 3 kali rombongan ambulan. Reta koi pos legend, tukang somai gak pakai celana. Ini bencana. Bususut Albot. Lihat cowarnya terpisah. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Retak Kodren. Retakan si tas buta huruf. Bususut Wila tang ting tung tang ting ting. Ternyata tang ting kematian ya guys. Hah? Belum end kocak. Ini bisa jadi momentum balik untuk Evil Legend. Mereka mau coba cari. Finishing tuh, finishingnya jelek banget si RRQ sumpah. Finishingnya jelek banget, cok. Udah dibantu Lord masih kalah. Udah lo RRQ pulang duluan aja lah. Jangkrik. Udah dibantu Lord 3 kali, guys. Masih belum bisa jebol. Finishing touch macam apa ini? Ya ampun, cok, RRQ. Satu bekal altar. Iya. Dedennya soalnya tumbang. Menurut aku sih RRQ terlalu lama bermain di area di area apa? Di area base-nya. Dan sekarang tadi nih biru station ya, itu dikeluarkan untuk clear minion, bukan untuk bingung gua coy, ini finishing-nya jelek banget sih. Selesai dulu. Finishing-nya sumpah kocak. Minion doang. Clear minion itu berat. Masalahnya ini Psycho juga misalnya kan ke arah Scalar kan. Padahal tadi tinggal dorong minion karena kanan kiri dorong lordnya di mid ikutin udah masuk. Semua udah menuju ke arah seorang Scalar. Bener gak sih? Kesana Scalar tumbang. Ini gak punya power. Kenapa? RRQ, Deden. Deden itu langsung dengan sangat mudah ditabrak Psychos. Deden gak bisa one by one situation. Lihat. Deden gak mungkin bersih damage tinggi. Tapi dia gak sepower itu untuk sustain team fight. Lord lagi, udahlah ini mah, udah kasih lordnya ke Ipos lah. Kasih lordnya ke Ipos. Udah males gua nonton nih, cok. Soalnya ini siapa yang bakal coba untuk mancing purify-nya Clay ini? Antara Drips atau... Ya, antara ini gua yakin, ini gua pilih yang dapat lord nih Ipos, cok. Lord yang sekarang, lord yang ke-6 ini Ipos. Dia kesenggol aja turun dan dia gak pakai purify. Dan ingat, Ipos nih, mereka punya magic sentry. Ipos too strong tadi. Nonton AE nanti bang. Udah ini menang nih. Ini menang lordnya nih sama si Tas ini. Udah gak usah sok set up lah. Kocak udahlah. Karena Hijume ini bener-bener safe altar di momen yang bener-bener penting banget. Jangan sampai brandnya tumbang. Apalagi posisi sekarang. Udah comebackin aja Ipos. Comebackin aja lah. Finishingnya aja udah kacau balau kayak gini. Gimana mau jadi juara. Udah kacau balau finishingnya cok. Ya ampun Atlas, PYN ulti apa, cok? Rata, cok. Ini ditabrak, cok. Rata ini, cok. RRQ rata, guys, RRQ. Rata RRQ. Retri Albat. Oh, kan benar, dapat lordnya Ipos. Rata, cok. Goblok kan? Kocak. Yes, benar banget kali ini high ground defensif dari RRQ tidak ada. Tersisa Skylar, tidak ada Deden. Lord mengamuk. Kocak kapten yang satu ini sih. Astaga. Balik becek lo ngapain Skylar? Otak dipake. Ditumbangkan secara berturut-turut. Leg 1, leg 2. Ternyata
Dragons. Kali ini kita udah bilang, ini berat, sudah mengerikan banget. Nah, kalau misalnya main di late game, kita sudah bilang kalau misalnya EVOS itu lebih disiplin. Iya. Dan itu berbahaya sekali, dan benar. Benar terjadi. Mereka nungguin satu momentum di mana eksekusi dari Finn gagal dan langsung ditabrak balik. Tapi tentunya respect dari kedua belah tim. RRQ dan juga